Hi guys, it's me, Ziva. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas sebuah produk skincare yang lagi aku suka banget, dan itu adalah ini, Nature Republic Soothing and Moisture Aloe Vera 92% Soothing Gel. Jadi aku saking sukanya, aku udah punya 2 kayak gini, dan aku udah ngabisin 1 jar gitu, saking sukanya sama si Natrep Aloe Vera ini. Jadi di video ini aku bakal ngebahas 3 poin. Yang pertama adalah manfaat dari Natrep Aloe Vera, yang kedua adalah cara penggunaan Natrep Aloe Vera ini, dan yang ketiga adalah cara membedakan Nature Republic Aloe Vera ini yang fake sama yang originalnya. Jadi kalau kalian mau tahu, just keep on watching. Jadi selama aku pakai Natrep Aloe Vera ini, bener-bener banyak banget manfaat yang aku rasain. Terutama untuk di wajah aku. Jadi dulu itu wajah aku oily, bener-bener yang kayak oily parah gitu. Soalnya timbul beruntusan di sini, jerawat di sini gitu. Dan semenjak aku pakai Natrep Aloe Vera ini, wajah aku dulu yang oily itu sekarang nggak oily sama sekali, nggak yang berminyak parah sama sekali. Tapi wajah aku itu jadi lembab. Dan yang paling aku suka banget, Natrep Aloe Vera ini bisa menghilangkan beruntusan. Kalian tau kan jerawat yang kecil-kecil yang biasanya ada di jidat, terus ada di pipi gitu, dia menghilang pakai ini. Aduh, pokoknya aku suka banget sama Natrep Aloe Vera ini, karena ini tuh benar-benar bagus banget, sebagus itu buat menghilangkan beruntusan dan jerawat-jerawat yang kecil-kecil itu. Manfaat yang lainnya juga banyak. Setelah aku pakai ini tuh, aku ngerasa wajah aku jadi glowing dan jadi lebih kenyal. Kayak kenyal banget sih kalau menurut aku. Ini itu nggak bikin wajah kita kusam. Aku suka banget karena ini tuh wajah aku yang kusam. Dulunya wajah aku kan kusam gitu. Terus setelah pakai ini, wajah aku itu nggak kusam lagi. Sekarang aja aku nggak ada pakai foundation. Aku cuma pakai lipstick dan mascara. Jadi sekarang itu adalah bare face aku. Maksud aku bare skin, I don't know. Jadi aku nggak pakai mascara. Aku nggak pakai foundation, pakai apapun sekarang, nggak pakai skincare apa-apa juga sekarang, cuma pakai lipstick sama mascara doang. Dan yang aku rasain, ini itu bagus banget buat menghilangkan atau memudarkan bekas jerawat. Jadi aku itu kan banyak bekas jerawat gitu di pipi, apalagi kalau di pipi susah hilangnya. Jadi itu udah bener-bener yang memudar banget sih. Kalau dulu kan bekas jerawat aku itu kayak dia menghitam gitu, kayak gelap banget. Kalau sekarang kalian bisa lihat tuh, nggak yang terlalu gelap banget, udah benar-benar memudar banget. Padahal aku tuh pakai ini tuh belum lama banget, jadi aku tuh masih baru-baru pakai ini dan udah segitu banyak manfaat yang aku rasain. Menurut aku ini tuh juga bagus sih buat kulit kering. Jadi dulu itu kulit aku kan oily, sekarang kulit aku normal, mungkin cenderung ke kering, aku juga nggak tahu. Dan ini juga bagus banget, dia nggak bikin wajah aku yang super duper kering, tapi bikin wajah aku itu lembab. Nggak cuma di wajah aja, Natrep Aloe Vera ini juga bagus juga buat rambut. Jadi buat rambut yang kering-kering gitu, bisa dipakai Natrep Aloe Vera ini, rambut kalian jadi lembut gitu. Jadi rambut aku itu juga yang kering gitu, mungkin karena tebel dan aku pakaian ini, rambut aku jadi lembab. Terus juga misalkan kalau kalian punya kulit yang kering, misalkan di sikut gini atau dimanapun kulit yang kering, kalian bisa pakai Natrep Aloe Vera ini dan beneran keringnya itu jadi hilang. What? Why can't I make a good video? I'm sorry. Dan misalkan kalau kalian suka begadang atau kalian suka nangis-nangis gitu malam-malam kayak aku, kalian bisa pakai ini karena ini tuh bisa mengurangi puffy eyes kalian. Jadi kalau kalian matanya yang sembab gitu bangun tidur, kalian kompresin ini, sembabnya hilang. Pokoknya sebagus itu Natrep Aloe Vera ini. Aku sampai sesak nafas ngomongnya. Dan aku sukanya itu kalau pas kita olesin ke wajah gitu, dia ngasih efek cooling yang benar-benar dingin gitu, enak. Apalagi kalau kalian masukin kulkas, tambah enak kalau pakai ini, kayak adem gitu wajah kalian itu, kayak ya pokoknya cooling lah. Dan abis itu kalau kalian misalkan pakainya itu yang nggak terlalu banyak banget, terus pas kalian olesin ke wajah itu, dia langsung kayak berubah jadi air gitu. Bukan berubah jadi air ya, teksturnya itu berubah jadi kayak air. Pokoknya aku suka banget. Tapi kalau kalian makainya yang tebel-tebel banget gitu, dia juga agak berubah sedikit cair kayak air gitu. Tapi kalau yang tebel banget juga, dia nggak terlalu berubah kayak jadi air. Kalau kalian pakainya sedikit, dia langsung kayak berubah jadi air, bener kayak jadi air, kayak air cair banget, terus langsung kering gitu.
aku pokoknya aku suka banget, tapi kadang sih ada ninggalin sedikit rasa sticky, tapi sedikit banget. Dan kalian juga bisa pakein bedak bayi gitu, kalian tap-tap ke muka, dia juga hilang stickinya. Jadi lanjut ke poin kedua, yaitu cara penggunaan natrap aloe vera. Jadi biasanya aku gunain natrap aloe vera ini kayak suka-suka aku aja gitu, tapi yang gak pernah kelewat sama aku adalah sebelum tidur. Jadi abis aku pakai skincare yang lainnya, aku bakal olesin natrap aloe vera ini ke wajahku yang tebel-tebel gitu sih aku kalau makainya. Terus abis itu aku diamin sekitar 30 menit, terus aku tidur, dan paginya aku bilas pakai air biasa. Tapi kalau misalkan aku lagi libur sekolah atau aku lagi paginya nggak ngapa-ngapain, aku bakal pakai natrap aloe vera ini juga. Sebelum aku pakai natrap aloe vera ini, aku biasanya cuci muka dulu pakai Cetaphil. Abis aku cuci muka, terus misalkan aku lagi jadwal nge-scrub wajah, jadi biasanya aku nge-scrub 2 kali seminggu. Kalau aku lagi nge-scrub wajah, aku scrub dulu pakai scrub wajah itu. Aku pakainya yang Saint Ives Fresh Apricot Scrub kalau nggak salah itu. Terus habis itu baru aku bilas dan aku pakein si natrap aloe vera ini. Jadi aku pakainya tebel-tebel aja. Aku diamin 1-2 jam dan aku bilas. Dan habis itu wajah aku langsung yang segar, lembab, dan yang bagus banget, kenyal. Pokoknya aku suka banget. Terus biasanya kalau misalkan pagi-pagi itu mata aku lagi sembab, biasanya aku taruh di kapas gitu natrapnya yang tebel-tebel gitu, terus aku kompres di mata aku. Jadi di sini aku udah cuci wajah aku pakai facial wash aku tadi pakai Cetaphil, dan di sini aku masih ada lipstick sama mascara biar enggak terlalu gimana gitu, biar lebih nyaman aja buat dilihatnya. Aku bakal cobain pakai si natrap aloe vera ini. Jadi aku bakal nunjukin ke kalian gimana cara aku pakainya. Jadi aku buka ini, ya iyalah dibuka. Aku biasanya pakai banyak-banyak gini, terus dioles ke wajah, dan rasanya itu dingin banget. Dia ada wangi alkoholnya dan ada juga wangi aloe veranya. Di sini ada banyak banget bubble ya. Dan wangi alkoholnya itu agak menyengat gitu, tapi kalau misalkan kalian udah pakainya lama, terus lama-kelamaan wangi alkoholnya itu memudar. Jadi setelah itu aku diamin sampai dia kering sekitar 1 jam gitu. Terus baru aku bilas pakai air biasa. Jadi kalian bisa pakainya itu pakai brush atau pakai tangan. Biasanya sih aku pakai tangan atau pakai brush, aku ganti-ganti gitu. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu cara membedakan natrap original sama yang fake. Jadi karena saking larisnya natrap aloe vera ini, banyak banget yang fake-nya beredar, jadi banyak banget yang jual yang fake-nya. Anyway, aku belinya di @beauty.healthy.co. Di sana udah pasti original 100% or 1000% original, karena aku pakai di sana dua-duanya ini. Aku di sana dan benar-benar original banget. Jadi sebelumnya aku udah lihat-lihat review di Google, di YouTube tentang cara membedakan natrap yang original sama yang fake, dan ini aku dapat yang original, alhamdulillah. Jadi menurut review-review yang aku baca di Google, yang aku lihat di YouTube juga, ada beberapa perbedaan dari produk natrap aloe vera yang fake dan yang original. Jadi kalau nggak pakai flash warnanya kayak gini, dan kalau pakai flash warnanya jadi kayak gini. Jadi di bagian aloe veranya itu dia timbul gitu kayak 3D, tapi nggak yang terlalu timbul. Ini kalian bisa lihat, aku perdekat biar lebih jelas. Bagian yang kayak tetesan air itu dia juga timbul. Bagian yang aku pegang itu dia timbul, dan bagian 300ml itu dia warnanya hijau yang tua. Di atas tulisan 300ml itu nggak ada garis. Jadi ini contoh kemasan lama yang ada garis di atas 300ml itu. Jadi kalau sekarang kalian dapat kayak gitu, berarti itu fake. Jadi di pinggiran tutupnya itu ada emboss Nature Republic. Jadi emboss itu kayak tulisan timbul gitu, yang tulisannya itu Nature Republic. Original, kita lihat dari samping, dia bakal kelihatan bening dan bubble-nya atau gelembungnya banyak banget, sedangkan kalau yang fake itu gelembungnya sedikit dan warnanya itu agak buram.
Jadi kalau kemasan baru, jarnya itu agak curve, dia agak melengkung gitu. Jadi yang original itu di bagian bawahnya ada tertulis web www.naturepublic.com. Jadi kalau selain itu berarti itu enggak asli. Spiderman 2020 dia cuma ada satu logo gitu, cuman logo PP. Sedangkan kalau yang lama dia ada dua logo kayak gini, dan kalau ada yang sekarang itu berarti itu fake. Di bagian aloe vera itu dia ada bintik-bintik, dan sebenarnya kemasan yang fake itu juga banyak yang mirip banget, bahkan sama banget, tapi kalian bisa lihat bedanya dari isinya. Ada tutup di bagian atasnya gitu, kayak bening gitu dari plastik, tapi kalau biasanya yang fake itu tutupnya nggak nempel ke atas. Isinya itu kayak gini, bubble-nya banyak banget dan warnanya itu bener-bener bening banget. Dan teksturnya itu kalian bisa lihat. Teksturnya itu kayak gel tapi lebih berair, bukan yang lengket kayak gel rambut gitu. Kalian bisa lihat dia langsung kayak lumer gitu kalau kita pegang. Dan semakin kita gosok gitu, dia bakal jadi lebih cair gitu, sampai dia teksturnya kayak air. Tapi kalau kita ngaplikasinya itu tebel banget, dia bakal tetap kayak gel, tapi agak lebih cair daripada gel yang kita ambil di dalam jarnya itu. Dan biasanya cepat kering. Jadi segitu aja video buat kali ini. Aku harap videonya bermanfaat, dan aku harap kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. So, see you in my next video.